Kepada seluruh mahasiswa, untuk materi terakhir di mata kuliah KPKC kali ini kita akan membahas tentang budidaya toga di pekarangan rumah yang dapat mahasiswa maupun masyarakat sekalian dapat lakukan di rumah masing-masing mengisi waktu WFH di rumah. Saya akan share dulu materinya. Ya, pembudidayaan toga atau tanaman obat keluarga di pekarangan rumah. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi lingkungan optimal yang cocok untuk membudidayakan suatu tanaman obat keluarga. Yang kedua yang akan mempengaruhi biasanya adalah iklim. Iklim itu terdiri dari suhu, curah hujan, dan juga penyinaran matahari yang berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, apa saja yang menjadi faktor penentu dalam pembudidayaan toga di rumah? Ya, tentu saja adalah lahan. Lahan yang terbatas di dalam suatu rumah tentu sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembudidayaan toga. Nah, lahan di sini yang dimaksud adalah penentuan keberhasilan budidaya tanaman obat yang dilihat dari sifat fisikanya, kimianya, dan biologi dari tanah itu sendiri. Kemudian yang menjadi faktor lain adalah kesuburan fisik tanah, baik itu strukturnya, teksturnya, konsistensinya, porositasnya, suhu tanahnya, aerasenya, dan drainase tanah. Selain itu, selain kesuburan fisik, ada juga kesuburan kimia. Kesuburan kimia seperti ketersediaan hara, kapasitas tukar kation, kemudian pH tanah, dan yang terakhir ada juga kesuburan biologi, yaitu aktivitas mikroorganisme tanah dan bahan organik tanah. Nah, selain itu yang menjadi faktor dalam pembudidayaan tanaman obat keluarga ada juga namanya lokasi penanaman. Lingkungan tumbuh tanaman yaitu di iklim dan kondisi lahan yang sesuai dan optimal. Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya, apa sih manfaat dari toga itu sendiri? Yang pertama, biasanya toga itu sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Kenapa dibilang tradisional? Karena belum mengalami proses proses perubahan suatu obat atau tanaman menjadi bentuk suatu sediaan. Ya, makanya dia bersifat tradisional. Kemudian yang kedua, manfaatnya pelayanan kesehatan yang murah, kemudian aman, dan siap dimanfaatkan setiap saat karena dapat langsung diambil dari pekarangan rumah. Yang ketiga, manfaat toga penambahan gizi keluarga secara tidak langsung. Apabila dalam suatu keluarga mungkin sangat kurang sekali dalam asupan gizinya, toga menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan gizi. Yang keempat, bisa juga dimanfaatkan sebagai bumbu-bumbu atau rempah-rempah masakan seperti bawang putih, bawang merah, kemudian daun bawang, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya. Terus manfaat yang kelima sebagai pemanfaatan lingkungan pekarangan. Jadi kalau punya lingkungan atau punya pekarangan rumah yang masih ada, bisa dimanfaatkan ya. Kemudian yang keenam, dapat menghasilkan pendapatan tambahan karena dapat dijual kembali. Dan yang terakhir, dapat menunjang pelestarian jenis-jenis tanaman obat asli Indonesia. Secara tidak langsung, apabila kita menanam tanaman obat keluarga, maka kita ikut membantu pemerintah dalam melestarikan tumbuhan asli Indonesia, khususnya di tumbuhan obat. Ya, ini manfaat
tanaman obat keluarga. Kemudian yang menjadi salah satu penunjang dalam proses keberhasilan pembudidayaan tanaman obat keluarga ada yang namanya kultur teknis tanaman obat. Apa saja sih kultur teknis tanaman obat itu yang mempengaruhi pembudidayaan toga menjadi sangat optimal atau berhasil? Yang pertama adalah iklim, kedua adalah tanah, ketiga bibit, ada juga cara penanaman, cara pemeliharaan tanaman, cara memanennya juga, dan yang terakhir adalah setelah dipanen, penanganan lahannya seperti apa. Ini yang menjadi faktor keberhasilan suatu pembudidayaan toga, yaitu dilihat dari kultur teknis tanaman obat itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah iklim. Iklim itu berarti ada yang namanya suhu. Suhu dari tanaman perlu diperhatikan, kemudian sinar mataharinya seperti apa, karena ada beberapa tanaman obat yang tidak membutuhkan sinar matahari sama sekali, sehingga perlu diperhatikan dalam peletakan atau penanaman tanaman obat tersebut. Terus curah hujannya bagaimana, ada yang tanamannya butuh air, ada yang tidak butuh air, kemudian angin juga dapat mempengaruhi ketika tanaman tersebut memiliki batang mungkin yang tidak terlalu kokoh sehingga gampang sekali menjadi patah atau rusak. Ya, untuk kelembapan juga dapat diperhatikan. Ini angin double ya. Dan yang terakhir adalah penguapan. Ya, ini yang menjadi faktor dalam unsur dari iklim pembudidayaan toga. Terus peranan iklim bagi pertanian itu sendiri apa? Yang pertama, dapat memilih apa jenis tanaman atau varian tanaman. Jadi kalau iklim curah, apa sih yang harus saya tanam? Jangan sampai kita salah menanam ketika iklim yang lagi hujan, saya menanam yang khusus dalam tanaman untuk kemarau. Ya, ini juga menjadi perhatian bagi seluruh mahasiswa maupun masyarakat yang ingin menanam pembudidayaan tanaman berkeluarga. Yang kedua, produktivitas dari hasil tanaman. Jangan sampai karena tadi ya salah menanam di hujan, harusnya tanaman itu dibuat di hujan, akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dari hasil itu sendiri. Yang terakhir adalah pelaksanaan pekerjaan pertanian. Jangan sampai kita udah kerja setengah mati, salah menanam, produksinya nggak ada, buang tenaga, ya. Jadi peranan iklim lagi pertanian itu sangat mempengaruhi ketiga faktor tersebut. Ini perlu diperhatikan. Terus ada juga yang namanya persiapan lahan. Di mana perlu dilihat adalah kesesuaian lahannya, pengolahannya seperti apa, dan yang terakhir adalah penyiapan lahan untuk pertanian. Ya. Untuk tanah sendiri yang perlu dilihat adalah sifat fisik dari tanah, gembur, kemudian tanahnya apakah tanah yang gampang sekali menyerap air, ataupun juga untuk tanaman-tanaman tertentu itu harus dilihat dari tekstur dan juga struktur tanahnya itu sendiri. Kemudian kalau untuk sifat kimia dari tanah, ada unsur hara, bahan organik, dan juga pH dari tanah itu. Yang terakhir adalah sifat biologis. Ini adalah mikroorganisme tanah yang akan juga mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman obat keluarga. Faktor pembatas tanah, yang pertama ada topografi. Kemudian ada juga struktur dan tekstur tanah, drainasenya seperti apa, kemudian erosi tanahnya juga dapat mengganggu proses pembudidayaan. Ada juga permeabilitas tanah, ada juga kedalaman efektif, tebal, lapisan tanah produktif seperti apa, dan yang terakhir adalah faktor-faktor khusus seperti pH, toksisitas, batuan, dan juga kandungan air. Ini contoh gambar caranya mengolah tanah dari tanaman obat keluarga. Ya, jadi sebelum kalian tanam, perlu diolah dulu tanahnya. Ini beberapa contoh gambar yang bisa saya cari dan saya letakkan di slide saya kali ini. Kemudian bagaimana cara pembuatan lubang tanah? Ya, lubang tanamnya kalian lihat sendiri di sebelah kiri dan maupun yang sebelah kanan, dia menggunakan TSP TSP 36 dengan berat sebanyak 250 gram. Ya, kemudian tanahnya ada dibagi dua seperti itu. Jadi ketinggiannya berapa? Oh, ketinggiannya kurang lebih 36 cm. Itu buat membuat kedalaman lubang tanam untuk tanaman yang akan kita budidayakan. Terus proses selanjutnya adalah penyiapan benih atau bibit.
cara memilihnya seperti apa, pembibitannya bagaimana, dan macam-macam bahan tanam. Ini perlu menjadi perhatian dalam proses tindakan benih atau bibit. Nah, ini gambarnya ya, proses pembibitan. Ada yang mungkin harus dilindungi oleh kain khusus atau bahan khusus supaya tidak langsung terkena serangan tadi. Ya, ada juga yang langsung tidak perlu dengan penutup karena memang sangat membutuhkan serangan tadi dalam proses pembudidayaan. Terus bagaimana alat perkembangbiakan tanaman? Ada dari umbi, kemudian rizom, ada juga ranut dan juga anakan. Ini pasti alat perkembangbiakan tanaman. Ya, bawangan, umbi-umbian, kemudian rizom, ya, rimpang-rimpangan, ranut seperti apa, merambat, dan juga anakan. Cara perbanyakan tanaman. Yang pertama dengan cara tundukan, jadi dimasukkan ke dalam tanah. Ini yang kalian lihat gambar yang sebelah kiri, itu dimasukkan ke tanah, nanti dia akan berkembang biak atau bertambah banyak. Ini salah satunya. Kemudian dicangkok. Ya, dicangkok, ada juga di spek, ada juga okulasi, penyambungan, dan juga penyusuan. Ya, gambar-gambarnya dapat kalian lihat sendiri, seperti di slide saya. Ini beberapa cara pembudidayaan tanaman dengan memperbanyak tanaman. Ya, rundukan, cangkok, spek, okulasi, penyambungan, penyusuan. Nanti kalian bisa sendiri mencari pengertian dari cara perbanyakan ini seperti apa, bisa kalian cari di Google mungkin, maupun platform yang lainnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penanaman adalah waktu penanaman, apakah 9 2 bulan, 3 bulan atau setahun, atau bahkan bertahun-tahun juga perlu diperhatikan. Terus caranya seperti apa tadi ya, terus jaraknya bagaimana, apakah harus berdempetan, apakah harus jauh sekali, terus pola tanamnya bagaimana? Nanti kita akan perhatikan satu persatu ya. Ya, ini adalah model jarak tanam. Ya, bentuk yang pertama kalian lihat, dia kalau secara vertikal ya agak dekat, tapi dia dengan batu itu dengan batu yang lainnya adalah agak jauh ya, jika sejarah. Itu model pertama. Model yang kedua, dia hampir sama, dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, hampir sama jarak tanamnya. Terus model yang ketiga, biasanya dia dikasih pembatas. Itu juga bisa dilakukan. Yang model keempat dikasih pembatas, tapi dia dibikin zigzag ya. Jadi tidak saling berdekatan satu sama lain, dibikin zigzag. Ini beberapa model jarak tanam untuk pembudidayaan tanaman obat di luar. Nah, pemeliharaan tanaman dimaksudkan agar tanaman mendapatkan lingkungan yang baik sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Ini proses pemeliharaan tanaman. Ya, pemeliharaan tanaman bisa yang dapat atau gampang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat. Yang pertama adalah dengan rutin menyiram. Kemudian penyulaman, ada juga penyiangan dan pembumbunan, ada juga pemupukan, pengendalian penyakit atau unsur hara, dan juga pemangkasan dan pemberian ajir atau pemompang dan penjarangan buah. Ini beberapa tindakan dalam pemeliharaan tanaman. Ya, ini contohnya tentang penyiraman. Tanaman obat keluarga bisa dilakukan, mau manual dengan cara dipikul boleh, mau disemprot pakai selang juga bisa, ada juga secara otomatis sekarang. Jadi kalian tinggal setel paling jaraknya ditanam di tanah, terus setiap berapa jam kalian bisa otomatis menyiram tanaman itu sendiri. Ya, ini beberapa contoh penyiraman. Nah, ini penyulaman. Jadi penyulaman itu adalah penggantian tanaman yang mati atau sakit dengan tanaman yang baik. Pemilihan bibit yang baik sama dengan tanamannya, disertai pemeliharaan yang intensif. Jika ini dilakukan, maka proses penyulaman dapat menggantikan tanaman yang rusak tadi ya. Ini proses penyulaman. Ini namanya penyiangan dan pembumbunan.
penyiangan dapat diartikan pengendalian gulma atau bisa juga dikatakan kegiatan membersihkan pertanaman dari rumput dan tanaman yang tidak dikehendaki keberadaannya atau gulma tadi ya di area pertanaman karena mengganggu perkembangan tanaman pokok. Terus pembumbunan itu apa? Pembumbunan adalah peninggian tanah di sekitar tanaman yang barangkali dapat luruh karena terkena air hujan atau penyiraman. Luruh itu berarti agak turun ya tanahnya. Jadi perlu dilakukan pembumbunan, jadi peninggian tanah. Nah, pelaksanaan penyiraman biasanya dibarengi dengan pembumbunan tanah di sekitar tanaman tersebut. Jadi ini sering bersinambungan ya. Selain dia membersihkan dari gulma, juga gitu, dia akan dibuat peninggian tanah. Ada juga namanya proses pemupukan, yaitu kegiatan penambahan unsur hara pada media tumbuh tanaman untuk menyeimbangkan unsur hara yang dianggap perlu terhadap pertumbuhan tanaman. Pemupukan biasanya diberikan sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan. Kemudian pupuk dasar bisa digunakan pupuk kandang atau kompos di tanaman. Dan untuk pupuk susulan berupa pupuk NPK diberikan 2-3 kali selama pertumbuhannya. Ya, ini adalah proses pemupukan. Kemudian unsur esensial. Maksudnya sih yang biasanya terdapat di pupuk-pupuk yang dijual di pasaran yang penting sekali dalam proses pemeliharaan tanaman. Di unsur esensial sendiri adalah unsur yang sangat diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan tanaman secara normal. Jadi bisa ditambahkan unsur mikro maupun unsur makro. Misalnya terdiri dari Fe, mangan, zinc, tembaga, Florida dan lain sebagainya. Kemudian unsur makro ada C, H, O, N, S, P, K, C, A sama N, G. Ya, ada 9 macam unsur makro. Nah, ini proses pemupukan. Ya, kalau untuk tanaman-tanaman yang cukup besar, bisa dilakukan 1/3 bagian disebar di bawah pohon dan 2/3 bagian diproyeksi tajuk. Katanya seperti di gambar sebelah kanan. Jadi pemupukannya bukan langsung di akarnya, tapi bisa dilakukan di kanan maupun kiri dari tanaman itu sendiri. Ya, ini proses pemupukan apabila terdapat tanaman maupun pohon yang cukup besar. Nah, untuk pengendalian hama dan tanaman, biasanya dia dilakukan untuk sebagai suatu pencegahan atau preventif dan juga pengobatan atau kurasi, di mana frekuensi pengendalian tergantung dari kondisi suatu tanaman dan cara pengendaliannya secara medis, kimiawi, dan juga kultur teknis, biologis maupun terapati. Ini proses pengendalian hama dan tanaman. Ini contohnya ya, cara pengendalian hama di sebelah kiri menggunakan lampu perangkap atau feromon yang di sebelah kanan. Nah, untuk pemangkasan dalam suatu kebun biasanya berkaitan dengan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Pemangkasan juga dapat mengatur arah tumbuh tanaman, kemudian juga dapat menjaga kesehatan tanaman dan mengurangi bagian tanaman yang tidak produktif dikarenakan parasit. Ya, dia merupakan parasit bagi tanaman itu sendiri. Ini proses pemangkasan. Macam-macam tipe pemangkasan. Yang pertama, pangkas bentuk, pangkas produksi, pangkas pemeliharaan, dan juga pangkas peremaja. Ini yang dapat dilakukan dalam proses pembudidayaan. Contohnya ya, beberapa gambar yang bisa saya dapatkan untuk proses pemangkasan. Ya, seperti ini. Ya, ini juga ya, untuk pemangkasan bentuk, katanya sebelah kanan tujuannya untuk membentuk tajuk dan percabangan optimal untuk tanaman-tanaman durian, misalkan seperti itu. Ini beberapa bentuk yang dianjurkan yang di sebelah kanan. Nah, tadi saya di atas menyebutkan ajir atau penopang.
penggunaan anjir atau lanjaran atau penampang dibutuhkan oleh beberapa jenis tanaman, khususnya tanaman yang hidupnya merambat atau menjalar. Selain berfungsi sebagai tempat merambat atau menjalarnya tanaman, anjir juga berfungsi sebagai pengatur intensitas cahaya yang diterima. Dengan penggunaan anjir dapat mempermudah dalam merawat tanaman. Nah, ini yang untuk anjir. Ini kalian bingung apa itu anjir, apa itu penopang. Penopangnya seperti ini. Nah, jadi ditambahkan penopang, sehingga ketika dia bertumbuh, dia tumbuhnya tidak terlalu menyebar, jadi bisa sangat bagus dan baik. Ini ada di kebun kita, di kebun ESC, Eco Spirit Campus, tanaman markisa kalau tidak. Sudah dibuat seperti ini. Itu kan kalau sudah masuk kampus lagi, bisa melihat kebun kita di Eco Spirit Campus, dapat melihat juga pemberian anjir ya, atau penopang dalam tanaman obat. Nah, ada juga namanya penjarangan. Tindakan pengurangan jumlah batang pas satu waktuan untuk mengatur kembali ruang tumbuh pohon dalam rangka mengurangi persaingan antar pohon. Penjarangan buah biasanya dilakukan pada tanaman buah di mana dalam satu tangkai buah terdapat beberapa calon buah. Ya, penjarangan buah. Buah yang dijarangkan. Nah, kalau proses pemanenan yang perlu diperhatikan adalah saat penanamannya dan cara panen. Kalau untuk tadi ya, saat panen yang pertama, pemanenan dilakukan tepat pada waktunya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena pemanenan yang dilakukan terlalu muda atau terlalu tua akan mempengaruhi kualitas hasilnya. Nah, saat panen ini mempengaruhi atau tergantung pada peruntukannya. Pemanenan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini perlu menjadi perhatian apabila saatnya kalian memanen, dia harus jangan terlalu muda juga, jangan juga terlalu tua karena akan mempengaruhi kualitas hasil. Itu caranya bagaimana? Nah, caranya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai rusak khususnya tanaman-tanaman yang berupa umbi-umbian. Masing-masing komunitas pertanian mempunyai cara panen yang berbeda-beda. Ini yang perlu menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa ketika ingin membudidayakan suatu tanaman. Yang pertama, harus sering perbanyak tanaman obat yang berkualitas. Kedua, proses pemupukan harus sering dilakukan karena akan memberikan proses pertumbuhan tanaman obat yang lebih maksimal dan optimal. Pupuk yang perlu dikurangi adalah pupuk-pupuk anorganik dan lebih memperbanyak pupuk-pupuk organik. Terus yang penting harus diingat dan harus dilakukan oleh para orang yang ingin membudidayakan tanaman obat adalah pengendalian hama, gulma dan penyakit, di mana ramah lingkungan, kemudian biopestisidanya seperti apa, dan memiliki kandungan aktif yang tinggi. Yang terakhir yang menjadi catatan bagi seorang yang ingin membudidayakan tanaman obat adalah masa panen dan pasca panen yang tepat. Jangan sampai kalian terlalu memanen dan terlalu cepat atau terlalu lama untuk memanen juga. Dan ketika panen apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan kepada tanah yang habis kalian tanaman yang habis kalian panen? Ya, ini yang menjadi faktor penting. Sejak lama, obat telah dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media pengobatan di Indonesia. Kearifan lokal khas Indonesia ini perlu dijaga dan dilestarikan di masa kini dan masa mendatang oleh generasi terus bangsa seperti kalian pada saat ini. Semoga kalian bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di semester selanjutnya dengan mata kuliah yang lain. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Terima kasih.